Hello, where are you? Okay guys, so hari ni ke mana kita hari ni? So hari ni kita orang berada dekat Tasik Putrajaya. Tasik Putrajaya ke Tasik Cyberjaya? Tasik Cyberjaya, tasik yang tercantik di Cyberjaya lah. Tak? Betul? Oh, betul-betul. Dia pun tak pernah pergi. Ini first time dia datang. So sebab itulah boy bawa ni, sebab dia tak pernah pergi tau. So sebab tu boy nak bawa and boy tunjuk apa yang ada. Mesti dia terkejut. Dia tak ada masa lah Riz nak keluar. Ni, thank you boy. Boy bawa dia kan. Okay, so hari ni boy bersama Riz dan juga Syahrul akan pergi ke Tasik berjalan-jalan. Kita orang akan mencari aiskrim lah. Wow. Kat sini Tasik ni dia banyak aiskrim. Dia suka aiskrim. Dia memang banyak gila aiskrim, so memang best lah aiskrim kat sini. Okay, so guys, tanpa membuang masa, jom kita pergi cari aiskrim. Let's go. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat tasik dia. Fush, besar tasik dia. Besar gila. Macam masuk zoo negara. Macam masuk zoo negara. Fuh, kau tengok taman dia, Riz. Banyaknya. Tak relax kat taman dia. Tajuk kena ada huruf. Banyak huruf. Tajuk kena ada huruf. Besar. Banyak. Ui, Ruh, itu bukan pokok yang mucium ke? Ada sejarah-sejarah kat sini. Okay, so inilah tasik yang... Inilah Tasik Cyberjaya. Let's go. Cyberjaya macam orang Brazil. Sekejap lagi aku nak buat sejarah Riz pula sini. Sejarah Riz pula. Okay, so mari kita berjalan-jalan menuju ke Kolam Cinta. Okay guys, so inilah taman dia. Besar gila boy, jumpa taman permainan ni. Tu aku cakap lah kat sini, taman dia paling besar tu. Taman budak-budak besar ni. Tengok budak-budak besar ni. Besar mana? Budak besar ni. Besar budak. Budak. Uish, kau tengok. Ada warteng. Hah? Wartawan? Kat warpark, semua ada. Warpark? Warteng. Uish, ada aiskrim. Kita dah jumpa aiskrim. So kita dah jumpa aiskrim. So jom kita singgah. Kita singgah beli aiskrim dulu. Pilih aiskrim apa kau nak ambil? Tak kena aiskrim boba. 5 5 aiskrim. 5 aiskrim. Cari. Kau nak apa boy? Aku nantilah aku yang pilih. 3 4 dia ada ni. Crunch, Milo, Mochi. Rul nak mana Rul? Kau nak yang mana? Tak tahu, tak nampak. Kita ni satu. Semua tiket pun. 3 4 5. Rul, mau nak aiskrim mana? Ambil lah. Ada banyak boleh lah, ikut je. 13. Kita ada 13 aiskrim. 47. Total 47 kan. Thank you boy, semoga dia memang rezeki dengan rezeki. Yang penting kena boleh habis lah. Boleh. Aiskrim kau pun habis. Ini kita makan beramai-ramai. So kita orang dah beli. Uish. Eh, kau nak main bela-bela. Kita dapat aiskrim. Tak ada mana. Hari ni tak sihat. Tak boleh. So kat sini boy, banyak skuter. Kita tengok. So korang datang, korang boleh memotor je. Memotor kau skuter? Skuter ada, motor ada. So jom kita pergi makan aiskrim dulu, baru kita pergi tempat lain. Let's go. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat sini. Kat sini lah tempat kita makan, dekat kandang kuda tu lah. Sambil tengok view Tasik. Uish, gepak gila. Sambil tengok kuda. Hey! Let's go dia. Okay, so kita akan makan aiskrim kat sini. Wow. Besarnya pokok durian ni. Mana pergi? Ni lah besar. Mana? Ui, buat satu ni. Satu pokok ke boleh besar gini? Satu pokok. Oh. Ni pokok jembalang bodoh. Bodoh demo. Pokok jembalang pokok. Apa tu mu tak tahu pokok dia bukan bodoh. Okey. Okay, Riz. Kita kena habiskan yang mana aiskrim kau? Asingkan. Lima, okey. Tu aiskrim murah mana? Aku tak ada. Mata kameraman ni. Aku tak ada. Kita aiskrim ni 2, Milo 2, Kiko 3. Yeah, so jom mari kita makan aiskrim. Okay guys, so inilah aiskrim kita. Ada bermacam-macam aiskrim pilihan sendiri. So apa yang boy nak buat kat sini? Kat sini ada 12 aiskrim. Ini 13 lah, so kita asingkan yang ni dulu. Sebab ni dah banyak kan. Kita asingkan yang ni. So ini aiskrim pilihan masing-masing. Riz 5, 5, ni 5.
Mana lima? Tak, so kita akan macam seorang korang kena tutup mata sambil pilih empat aiskrim korang. So maksudnya macam contoh kau tak ambil aiskrim aku ke. So tak ada cakap tadi. Tak ada sebab tu lah, tak ada cakap sebab. So macam aiskrim yang korang minat. Contoh kau paling minat aiskrim mana tu? Aku. Kalau yang pilih ni. So contoh orang lain pilih, aku kena bagi kat orang tu lah. Dia akan makan aiskrim tu, okay? So tanpa membuang masa. Let's. Sebelum tu kita susun. Biarlah. Contoh kau pergi dulu, biarlah kita orang yang susun. Okay. Kau kena pilih empat, kau tunjuk je. Okay? So, let's go. Okay, so boy akan start dulu eh. Aku tunjuk je. Lama kijau. Aku sebelah ke. Aku sebelah ke. Screen dah nak cair, geng. Aku nak tiket aku. Aiskrim dah cair. Milu ni cepat cair ya. Okay boy. Dah. Hello. Next one. Tak sentang hati ikut saya. Okay. Ini satu. Okay. Okay. Ini satu. Okay. Satu lagi ya. Okay. Ini satu. Ya Allah, tak ada aku minat kek aku. Tukar boleh? Boleh tukar. Tengok lu kena apa-apa, Okey. So next cara pula. Okey. Dua. Okey. Satu. Okey. Dua. Enggak aku rasa ni. Okey. Tiga. Last. Okay. Okay, empat. So bermakna ini risk punya saja. Oh, alhamdulillah aku dapat ni. Okay guys, so inilah aiskrim masing-masing. Ini salah satu pun tak ada aiskrim favorite boy. Ada nak tukar? Sini. Ada nak tukar? Aku nak tukar. Kau nak tukar mana? Ni. Dengan. Yang mana kau tak nak? Aku tak nak ni. Bagi kat aku. Okay. Sebab kau tak nak kan? Kita lembut dah. Okay guys. Tak ada. Oh, tak ada tukar dah. Nak tukar boleh dengan KitKat? Tak apa. Boleh. Okay, kita nak tukar. Adalah kan. Okay, so tanpa buang masa, jom kita start. Lu cair. Cair. Ni kena minum ni bukan makan. Itulah pasal. Gila apa cair gini. Manis lah. Bau memang milu kuat. Kalau aku diet ni. Dah diet makan aiskrim. So, kau beli aiskrim banyak-banyak. Ni akan dua, aku ada dua. Tosi, habiskan diri. Dia ada dua stick. Tu habis dah. Ini aiskrim ni bagi boy biasa je. 5 per 10. Sama. Biasa. Tapi kita makan hop. Sedap dulu lah. Oh, tersi. Makin dia sendiri. Tiga tahu tak aku minat ni, Bud? 3/10 sebab cair. Cair. Baik. Rasa dia okey? Rasa dia okey macam budak-budak. So, beri dengan anggur. Budak-budak mesti suka. Aku tahu tak apa aku minat ni. Baik boleh makan 2 kali. Rasa dia dulu, jeli. Jeli dia sedap. Aku minat KitKat ni sebab dia mahal. Aku tak minat barang mahal. Aku suka yang murah. Sebab beli-beli banyak. Boy, Milo boy. Kau suka Milo? 10 lah. 10? Sebab tu. Memang suka. Ni aku bagi 8. Ni siapa pilih tadi ni? Aku. Sedap oh. Gentle sedap. 10 aku bagi. Mana boleh bagi 8 je. Kenapa? Kikir. Siapa boy? Sedap ni. Sedap. Ini aiskrim favorite kat Bella. Aiskrim favorite korang yang mana? Korang boleh komen. Boleh komen dekat video saya tu eh. Jauh nak komen. Ini aiskrim favorite boy. 10. Ni aku bagi 5. Manis sangat. Apa 10? Mana aku rasa benda 10? Kalau ni boba mochi. Lah, supit besar-besar satu je. Mochi ni apa sebenarnya? Mochi. Pikachu.
Tahu tak belah tak belah kau. Baru. Brain freeze. Beli mati kau. Brain freeze. Sampai hari sebab dia terkejut sangat makan sejuk. Brain freeze. Otak jadi menggelegak. Macam dekat neraka. Hey. Ni aku bagi 10 ah. Boba. Ya. Dah. Aku dah habis dah. Kita dah habis. Kita baru 3 je. Sini. Babu lembut. Mochi. Oh, boleh satu lagi. Okey. Ya, bapa melekat sini. Dia mochi. Yang mochi dekat Family Mart pun sedap. Vanilla tu. Sedap kan? Kau tak suka mochi ni asal daripada Japan. Sedap. Sedap kan? Sedap. Boy. Mana kerai? Boy tak minat. Kerai ke? Beri freeze. Rasa siap. Satu. Boy kurang minat lah ni. Sebab dia melekat. Mochi sifat dia lembut. Macam aku. Bukan. Muka ayu. Mana muka pun monyet. Hey! Penuh. Okay. So Syahrul dah berjaya habiskan 5 aiskrim. Kita rasa mempat sebab kita orang terbeli lebih. Oh. So konten ni memang menarik ah. Memang menarik. Sedap boleh makan ekstrim. Buat lagi baik konten ni. Tak apa Aruf, buat lagi. Syaru tak tahu asal aku buat konten makan tak benar dia tak ada. Walaupun jadi cameraman. Ha, cameraman. Okay guys, so itu sajalah konten macam ni. Konten pilih tapi boleh bincang mula. Boleh pilih aiskrim tapi boleh bincang. Nak yang mana? Gila apa? Gila apa? Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next episode. And by the way, korang jangan lupa support dorang and subscribe YouTube kita orang. Link kat bawah. Bawah ni bawah lantai. Okay, so sampai jumpa pada next episode. Bye-bye. Boom. Kita ketuk.